Halo guys, dapat surprise dari anak-anak Rans dan Mama Rita. Wacana kita Slavina jadi sorotan. Sedih banget. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Tepat di hari ini, Kamis 17 Februari 2022, pasangan artis fenomenal Raffi Ahmad dan Nagita Slavina merayakan ulang tahunnya yang ke-35 tahun untuk Raffi Ahmad dan 34 tahun untuk Nagita Slavina. Namun, berbeda dari perayaan tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini Nagita Slavina harus terpisah jarak dengan sang suami. Hal tersebut dikarenakan Raffi harus menjalani masa isolasi mandiri, diduga terpapar COVID-19 varian Omicron. Beruntungnya, Nagita Slavina beserta kedua jagoannya Rafathar dan Rayanza dinyatakan negatif dari paparan COVID-19. Meski tak seheboh biasanya, Nagita Slavina tetap mendapat surprise dari sang mama Rita Amelia dan anak-anak Rans Entertainment. Diselimuti hati yang gelisah, wacana Nagita Slavina saat mendapat surprise jadi sorotan. Mama cantik ini tampak menangis karena harus merayakan ulang tahunnya bersama sang suami secara virtual. Ditemani Mama Rita, Rafathar, dan Rayanza, juga Mbak Lala beserta anak-anak Rans, Nagita Slavina terlihat menangis sembari menatap Raffi Ahmad yang berada di layar kaca laptop. BTW, selamat ulang tahun untuk Papa Raffi dan Mama Gigi, semoga sukses selalu dan cepat dapat berkumpul bersama keluarga kembali. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.